Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan semasa monsun timur laut yang masih lagi berterusan di negara kita. Luruan angin monsun timur laut dilihat kini mulai bergerak dengan lebih perlahan berbanding dengan hari-hari yang sebelumnya. Namun begitu, angin tersebut kini dilihat lebih tertumpu di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak pula. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada bagi negeri Sabah melibatkan bahagian Sandakan dan juga Kudat di mana hujan lebat dijangka boleh berterusan sehinggalah esok 3 Februari. Untuk negeri Sarawak pula, amaran hujan lebat berterusan dikeluarkan bagi bahagian Miri dan juga Limbang bermula esok 3 hinggalah 4 Februari nanti. Dan bagi orang ramai yang berada di sekitar kawasan yang telah pun ditandakan oleh amaran, dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan hujan lebat yang boleh berterusan sepanjang tempoh amaran, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Seterusnya, kita lihat pula tinjauan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan seperti yang telah pun dilihat oleh paparan angin tadi, angin kini kurang menuju ke arah semenanjung. Oleh itu, keadaan kelembapan adalah sangat kurang dan keadaan cuaca adalah baik dan juga cerah di kebanyakan negeri di sekitar semenanjung untuk sepanjang pagi ini. Malahan, keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke waktu petang nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, tinjauan cuaca semasa menunjukkan cuaca hujan lebat seperti yang telah pun disebutkan di dalam amaran tadi, kini telah pun mulai memasuki bahagian-bahagian di sekitar timur negeri Sabah dan ianya dijangka boleh berterusan. Untuk negeri Sarawak pula, ribut petir pada pagi ini dilihat berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai kebanyakan bahagian, terutamanya di sekitar bahagian Bintulu, Mukah dan juga Kuching dan ianya dijangka akan beransur reda menjelang tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula kita menjangkakan seperti juga pada waktu petang hari-hari yang sebelumnya, ribut petir pada sebelah petang nanti dijangka akan lebih tertumpu di sekitar negeri-negeri di sebelah barat, terutamanya di sekitar selatan Kedah, pedalaman Perak, di sekitar Lembah Kelang dan juga pedalaman Negeri Sembilan daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, ribut petir pada sebelah petang ini dijangka akan berlaku di kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan, terutamanya di sekitar kawasan yang telah pun ditandakan oleh amaran. Dan keadaan cuaca ribut petir bagi kawasan pedalaman negeri Sarawak boleh berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.